Halo guys, kembali lagi di channel gua Jim CT. Pada hari Sabtu kita kedatangan event baru nih guys, Space Lucky Draw. Gua tertarik sih sama MSMC Space Play ini. Wah keren. Kebetulan gua juga sering pakai MSMC di BR. Apalagi kalau dikasih skin legend kayak gini, wah demen gua. Reaper puzzle-nya juga keren nih, beda daripada yang lain. Warnanya agak mencolok sih, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memangnya gue lebih suka ini yang mencolok, biar kesorot kamera terus. Mantap, beda upstep nggak tuh dia. Untuk persentase itemnya ini legendary 0,08. Waduh, untuk mengandalkan hoki ini susah sih, susah. Oke, untuk percobaan pertama 20 CP. CP kita 9800 ya guys. 9800. Kita nanti lihat nanti di video akhir habis berapa. Percobaan kedua 50 CP. Gua enggak berharap banyak sih di awal-awal dapat bagus. Karena pasti gua bakalan beli semua ini di dalam lucky draw. Gua kejar ininya sih. Skin legendary -nya. Otomatis gua harus beli semua. Oke, sekarang percobaan ke 5320 CP. Kita nanti kalkulasi aja ya guys di video akhir habisnya berapa. Lucky draw kali ini agak worth it sih menurut gua, soalnya skin epicnya ada 5 guys, lumayan nih. LK skin LK gua udah banyak di FP tapi jarang gua pakai juga nih senjata. Gak apa-apa lah buat koleksi-koleksi aja. Skin epic pertama gua nih di Basoka, apa namanya, SMRS ya. Iya, udah mulai agak mahal nih, udah makin naik nih. Keren, ada kubik-kubiknya gitu ya. Nah ini sudah pasti nih harus didapat nih, 3600 CP. Wow, masih sisa 300 CP. Wes. Keren keren, detailnya ini sih, detailnya bagus sih. Sip. Kita coba lihat karakternya dulu guys. Nah, ada animationnya gitu ya. Tapi ini bukan emote loh guys, cuman animation tambahan dari karakternya. Tapi kalau kita winner atau apa, dia nggak bakalan joget kayak gitu, ataupun emotnya kita nggak dapat emot kayak gitu. Tas yang kita dapat tadi mana ya? Kayaknya karakter kayak robot gini tidak cocok untuk pakai backpack guys. Iya nih, kalau menurut gue kurang tertarik sih liatnya pakai backpack.
senjatanya mana? Nah, kita upgrade dulu. Oke, itu loadoutnya gue pakai ini. Fast reload aja. Terus quick draw. Soalnya gue mainnya pakai ADS. Oke, mantap. Kita gaskan langsung, guys. Aku mau lihat nih kalau di in game gimana nih karakter. Oke, sesuai lah. Sesuai pas waktu di lobby. Gua main ini ya, guys. Gua main klasik, gua enggak main ranked. Wah, ada efek birunya tuh kalau kita habis ngekill. Musuhnya berubah jadi warna biru, guys. Nih. Kayak warna space-space gitu ya. Untuk kill message-nya seperti ini nih. Nah. Jadi untuk reviewnya mungkin cukup sampai di sini, guys. Jadi silakan menikmati gameplay gua di mode klasik nih. Kita mencoba untuk mendapatkan nuklir ya, guys. Kali aja bisa. Aduh, siapa nih? Anjay, kira sialan. Ku kejar lu. Gara-gara lu nggak jadi gua dapat nuklir. Kejar lu. Mampus. GG juga dia pakai sniper, guys. Objective almost complete. Keep it up. Losing B. UAV online. Lost Bravo. Target's in sight. I got shot.